Guys, tadi aku ada niat lo, sumpah guys. Sumpah guys ya. Jangan lempar di Korea. Ngeselin banget. Ayo. Ayo, musuh. Ayo, tapi ayo, sama ayo, Wisking! Enggak, ini PPQ Wisking nih. Sumpah, itu kalau dipakai R7, sakitnya kalau... Wisking GG nih? Penjaga GH bukan kaleng-kaleng ya? Ini PPQ Wisking nih. Tapi ini by the way rambutnya Tuture emang sengaja gitu ya? PPQ Wisking. Nah, warnanya ada biru, Gulali. Ada... Oh, Gulali sengaja. Gulali, apa ya nama ada bahasa fashionnya? Kalian tinggal closing time-nya tuh, tinggal koyur. Tinggal di-scan aja, nanti tinggal apa? Di-scan barcode-nya. Kalian itu jadi Woko itu gimana? Closing time-nya berapa menit? 5 menit. Mungkin para penonton DLC Inta TV kepo ya. Ini apa sih? Seru-seru banget. Rating kategori itu apa, guys? Cobain aja datang karena Tutur paling kari. Mantap. Enggak sih, tapi gua enggak dukung PPQ sih. Gua dukungnya Alter Emote. Bagi kari. Gunakan kari Bugornet. Yes, dan juga sudah ada show. Parsha masih first pick sekarang ya. Kalau dia cowok win rate-nya 70%, cowok. Ini akan menjadi... Padahal Koyur nggak ngapa-ngapain juga. Permainan dari Sabi Boy. Apa? Kecep siapa? Yes. Di pertandingan kemarin melawan EVOS. Cowok karena nggak ada Donti. Sorry ya guys ya. Gua tuh season lalu 17 game baru cowok gua tuh terputus guys ya. Gua udah hitung dari waktu zaman gua Revo. Jadi Revo gua pakai cowok tuh sampai EVOS tuh gua 17 game turnamen baru putus. Di playoff itu pun cowok udah di nerf. Stunnya sebentar. Jadi harus diperhatikan oleh Sally Boy. Kalau ini RRQ menang, please. Ya ampun, DM gua kenapa gitu semua. Kemarin loh aku dibully, guys. Jadi dia mau ngambil belakang, ada tank ataupun core-core-nya bakal dihabisin dan disikat habis oleh seorang Lee. Di sisi lain, dari tim RRQ, mereka udah punya Selena. Kita lihat apakah Lumer bisa sampai 17 game, cow, win rate, apa, win streak kayak gua. Aku pakai jaket EVOS, terus aku post. Jadi bilang Whiskey juga memakai Selena. Terus terus mereka dari manajemen gue sih boleh, cuman dari fansnya yang kayak fanatik itu ngiranya kayak gak enak gitu. Ya iyalah, aku tapi beberapa gak kayak gitu. Lu namanya dukung. Tapi emang fans paling serem ya, fans EVOS. Rey, kamu masih Grandmaster. Nah, paling serem tuh fansnya Nimo TV, bukan EVOS. Sorry ya, Win ya. Gua kasih tahu dulu ya, fansnya EVOS tuh normal-normal. Fansnya Nimo TV yang cacok-cacok. Enggak, viewers Nimo TV baik-baik sama aku. Alah, lu menang siapa, Yur? Kalau sama gua kok jahat ya? Ini bakal ada Yur, kata lu menang siapa nih? Kali ini menang... Ini bagi gua yang menang Alter Emote lagi. Kamu solo player di kiri banyak. Nggak. Kalau menurut lu, San? Bentar lu, nunggu dua hero terakhir bentar ya. Ada orang ya, tas lu. Kan yang gua heran sih, Wan masih dilepas hari ini. Kan dibilang sebagai raja. Gila sih. Dia tuh tadi datang ke sini mau lihat si Angel dari lepas terus aja, guys. Bukannya gini. Tadi niatnya gua yang mau pakai hari ini. Mungkin akan diamankan oleh tim Alterigo. Gua mau email, assalamualaikum Mas Yurino. Sebentar, jadi dari sini kesimpulan ya. Orang tuh ya guys ya, orang tuh ya sering ngambil informasi salah hanya karena sepotong-sepotong dapat informasi salah. Contoh kayak gini, kalian mengira gua yang utang karena baca cuma utang kamu berapa, padahal aku tanya ke orang gitu loh. Namanya manusia tuh ya, kena gosip itu sering jadi gosip yang salah. Dan cok, kalian tuh gak lihat kebenaran, goblok. Goblok. Habis ini kita dimarahin di briefingnya. Apa-apa. Yur, kecap siapa, Yur? Kecap tuh diam. Yur, ntar gua pura-pura ya. Email lo apaan sih sini, gua email dah. Jadi gini ya, ada orang yang minta gua sampai 20 juta. Ya udahlah, kalau gua kasih satu orang. Satu orang gua minta ini ya, 46.000 penonton Nimo TV. Semua bakalan email gua, bang. Gua butuh duit buat beli handphone. Bang, gua butuh duit buat coli. Bang, gua butuh duit buat hamil. Gancok apa? Melawan Alterigo. Itu namanya tidak mendidik, guys. Goblok. Emas. Itu namanya tidak mendidik. Gila, tiker terus. Kalau ini menang siapa ya? Mau terus. Tim RRQ bakal coba untuk ngejaga pergerakan untuk Whiskey mendapat Selena. Dan kalau ini menang siapa, Sandri Ibra? Sedangkan ditutup turun. Bakal coba fight. Dari. Masuk menang Alter Emote. Selenanya nih, bentar, Lens. Barsenya. Lu jangan lihat udah first blood ya, San ya. Ya udah aja. Enggak, gua ngeliat draftnya doang. Dan lihat Whiskey mulai diganggu. Ini Selena emang splot anjing. Selena udah berhasil. Selena tuh emang early. Tau kan, kalau sekali berhasil dia bisa snowball. Ini bunuh Hylos-nya PR anjing. Yang first blood RRQ. Sumpah, Hylos-nya PR sumpah. Sumpah, gua sekarang mau cairin. Gua mau langsung cairin. Oh, aku dapat lagi Whiskey cap-nya. Ini bunuh Hylos-nya PR anjing. Kalau Whiskey punya first blood RRQ. Oh ya.
Dah ya, gua cairin satu-satu, tae. Tapi di sisi lain Sally Boy sedikit tertahan, sedikit kesulitan. Cassius bakal menjaga pergerakan dari Sally Boy dengan cukup aman. Aduh, aduh, aduh. Udah mulai naik ke atas dengan Fitch Boys-nya kali di Bungkornet. Kepalanya dipukul, Bay, itu. Juga tuturu, oh, ini masih bisa menang, Dior. Gua megang AE, kalau Sally Boy dapet buff. Kalau second buff dia masih dapet ya. Celinya mati tapi oh kalau celinya dapat second buff gue pegang AE. Esan, tapi lu kerasa enggak hero baru ini Link tuh win rate-nya rendah lo. Kalah terus, cok. Mirip-mirip kayak Harit tuh mati tuh di dive. Loh, Harit tuh win rate-nya masih banyak, masih besar karena menang kan. Ini kalau yang pakai apa? Pakai hero apa tuh namanya? Yang kali ini harus keluar dari map dan lihat Arsene. Hero apa Arsene namanya, San? Hero apa? Link itu banyak kalah, cok, dari tadi. Kemarin juga apa sih Chelly Boy pakai Link 2 kali kalah. Dragon dari suara R7. Yes. Ini Leo Murphy juga belum punya Oh, ini bisa menang, gue pegang AE, ayo. Ayo, 1 juta ya. Apa date target net? Gue udah gak mau halal negatif. Lu masih, oh iya. Ayang. Mencoba untuk diarah dengan pesawat dari seorang Whisking dan menunggu lagi. Dia selalu menggil gue kayak gitu. M1 udah cair, gue belum loh sama sekarang. Gue udah cair belum ya? M1 belum, gue udah ngechat map, baru banget gue ngechat map. Katanya apa? Serius lu belum turun, gue tanya tau, get. Wah, yang menang loh Bayuan lawan M1. Yam ini jago. Dibilang bisa menang, ini high groundnya kuat lu lihat anjing. Dia hero culiknya siapa, Tai? Selena. Iya ada itu kan, ada Parsia. Iya, Parsia, Kimi, high ground kuat, ada hero culik, hero cover, komposisi hero-nya dapat banget. RRQ sama pemain tadi, kalian nih jomblo banget sih. Ini 2-0 sih, sumpah. Lihat ya, sampai Kiminya dapat glowing one aja. Kalau dapat. Aduh, dia BOD duluan lagi mau. Dia di antara tembok tidak ada energi tapi Leo Murphy mencoba untuk menembus tapi tuturnya masih ada flicker ke arah belakang dan tidak tertarik malah Murphy tertarik dan tidak menangannya fight gagal out of range sama burung gajah. Yes, benar banget. Iya. Burungnya gagal menarik. Bagus dia positioning-nya. Ini enggak worth it banget karena dia enggak di defense judgment. Apakah bakal coba dipaksa oleh para tim RRQ Oshin? Ambigu saya guys. Tiga player udah menuju ke arah top lane. Sedangkan itu Casio sudah melihat permainan dari seorang LG mencoba untuk mundur, masih bisa mundur dan udah ada gold buff yang selanjutnya. Ada red buff ya dari LG-nya. Kok nge-lag? Apa nih? Dan Web Dragon mengincar ke arah seorang Parsia belum berubah jadi Ferry dan dilihat. Kalian nge-lag gak? Ayo, gua hampir tinju PC lagi. PC gua kalau gua tinju nanti kristat lagi. San, lu pernah gak? Lu tinju PC kristat gitu. PC itu kalau goyang bisa kristat ya? Gak. Enggak kok. Tadi gua tinju PC gua kristat aja. Lu tinjunya pakai otot kali, Ken. Ya gua ceder gitu mat tangan apa ya bisa kalau kayak gitu goblok. Pokoknya kalau koyak geter gitu bisa kan? Mereka udah mulai melambung dengan 3. Iya, networknya beda 3 angka tapi yang pegang network tuh Whisking salahnya, cok. Selena buat apa nih pegang network? Ada Vin, ada Vin. Ya enggak bisa sih, bisa ngomong sih, bisa ngomong sih. Ah ini lihat nih lolitanya ya, lihat lolitanya ya. Tapi kita lihat dari mid lane turret ini. Kalau dia berhasil steal udah snowball. Second buff-nya kalau Link enggak dapat udah. Dapat enggak dia, Bang? Mati satu aja. Mati satu aja. Oh dapat. Dapat buff, dapat kill. Masih bisa ya, sumpah. Masih bisa, cok. Masih bisa, cok. Kan gua bilang, anjing. Mulai balik, cok. Mulai balik. Ah, lihat Whisking. Ah, lihat. Ah. Kering lah itu Jelly Boy itu. Bukan. Boy. Nah kan anjing double buff lagi. Ini enggak boleh dikasih sih ini Vin harus ngambil sih. Dengan ulti aja sih. Mati ya. Gila. Bye. Burung kalau ketemu cowok offline terbang kasihan. Yang lain. Apa? Menang cowok lah. Cornet atau menang perang positioning ya. Siapa dapat boost duluan, siapa clear duluan. Main juga masih ada Baron juga tapi lihat ada Casius di arah belakang ada LJ juga. Aduh, Mendes di pop up. Ini
boy, bro. Mencoba untuk dibuka kah? Enggak, ternyata masih sabar dari seorang kayaknya. Dia, Cok. Menunggu momen yang tepat untuk melakukan hurricane dance. Yes, benar banget. Tapi gitu, Yur, pakai cowok. Sorry ya, gue tuh cowok assassin biasa aja, guys. Kenapa? Gue tuh biasanya cowok tank, goblok. Mereka dari Kyoshi punya tuturu. Tuturu di lane game. Orang senyum. Enggak, loh. Boy paling kaya, Cok. 4.700, anjing. Bani kalian. Rontok, bener-bener rontok. Eh, ini sih rontok. Apa? Boy paling kaya, 4.700. Gitu. Apa? Juga tausan palsunya. Itu tinggal apa tuh Berserker aja udah. Mampus kok PPQ, mampus PPQ, goblok. Enggak berhasil ngecover buff. Nih ya. Nih kalau cowoknya ngejalanin tugasnya, udah. Menang bisa menang. Iya, coba andai kan cowoknya tadi gagal aja udah. Eh aku mau bahasa dulu. Ah, udah flicker tuh cowoknya. Cari cowoknya dulu. Habis dia habis jauh. Nice, dapat Mongzi. Ya dari draftnya aja udah stupid anjing. Oke, dan Ghost Pathway digunakan untuk di arah bottom lane, masih mencoba untuk di-stun juga dari seorang Leo Murphy. Masih ada Cassius di charge. Buat apa Loli? Kenapa gak main support? Untuk menaruh lagi trapnya dan belum dikeluarkan misalnya arrow dari seorang Whisking. Belum terkena. Sumpah lah melee semua itu, Cok. Cok Kari mana ada range nya anjing. Ini sampai menang alter emote nanti gua harus clipnya alter emote. Jangan PPQ lagi. Anak-anak dari MPL ini jangan keluar risiko. Sumpah gua tadi gak ada niat, Chan. Chan, Cok, lu pernah gak salah cairin? Gue malah pernah kagak cairin. Kalau nggak dicairin gimana ya? Gak tahu, bodo amat gue. Batu gunting kertasnya kebalik nih. Iya berarti Tarifus nggak bakal menang dengan energi ya. Turret yang kedua di arah bottom lane. Inner turretnya juga sudah mulai hancur. Sally Boy mencoba untuk mendapatkan outer turretnya di arah atas. Yes. Masih di cover juga sama Akainya. Masih ada LG, masih ada Tuturu juga. Kaseus yang mungkin akan... Gimana tauin gue taunya main doang. Tuturu itu dari dulu ya, gak pernah lu mau main Purify. Lu kerasa gak, San? San, apa? Tuturu itu jarang lu pernah mau main Purify, dia selalu flicker. Beda, Yur, jago. Itu jago apa goblok, Yur, kalau gitu, Yur? Gak tau, ya terlalu pede aja bagi gue. Kalau misalnya dipancing war oleh seorang Kaseus ini bakal... Kalau babi lo, siapa ini Yur? Sabrina Yur, moderator baru Yur. Ah, Sabrina siapa? Saya nggak tahu. Baru lihat. Ah? Gak itu Sabrina lo lihat halo babi katanya. Oh iya kok baru siapa ini, Cok? Orang jelas, Cok. Makanya gue nanya, goblok. Cukup jauh diamankan juga. Cyclone AI-nya sama seorang KC tapi R7 sekarang di Evader Air Strike. Ampus. Dan langsung ditumbang. Kering, Cok. Hilang ditelan bumi. Yes, hilang ditelan bumi. Kita lihat di situ. Wah, babi lupa sama gua kata Sabrina tuh. Tai kotok dari seorang yang benar-benar damage. Mati kan cowoknya kan gua bilang siapa menang positioning. Iya, Cok. Curi bener kau. Lagi untuk kedua kalinya untuk tim Arkiosi. Kok sama-sama bersoalnya. Ini kasihan sih komposisinya, tapi high ground mereka tuh harus harus nunggu ada yang buka. Siapa Hylos? Gak bisa, Lim Assassin. Jauh lah, Cok. Tinggal nunggu Lord. Ini tinggal nunggu Lord, udah menang PPQ, menang Alter Emote nih. Kacanya mati, Cok. Stunnya lama banget ya. Hylos. Ya, sini aja. Apa Selena? Selena ya? Oh iya, kalau makin jauh kan makin lama, Yur. Bisa sama kayak Mirana. Ada... Oh my god, oh my god. Ini sih dari anjing fansnya rame banget, Cok, RRQ. Aku lemas banget, Cok. Ah, karinya aja kena solo kill anjing enggak mau burung. Gua burung. Sumpah ini Leo Murphy incer Tuturu. Ini kayaknya berikutnya ya, San. Berikutnya yang inti bakalan diam terus. Aduh. Gak juga sih. Sudah mulai muncul juga dari Whiskingnya sekarat dia masih ada bantuan dari saya kembali masih bisa kabur. Kalau gue lihat jam kayaknya jam jago kalau main faktor killer dah. Miracle Boy dan Leo Murphy kembali balik. Kalau RMC kan jagonya pakai yang mancing-mancing gitu. Masih mencoba untuk ke arah Lord yang pertama. Ah, Cel bentar Cel itu masih ada anjing hilang, Cok. Yang penting jangan sampai ke kick aja itu linknya ke kick udah anjing snowball tai. Dua kali tambah flame shot. Perih banget. Oh boy. Ada Lord. Sedangkan itu dari sana ada anak lu, San. Loh, mana Yur? Bentar, gue liat tadi. Anjay, makin ganteng, Cok. Ya, apakah Cassius sekarang yang akan melakukan troll untuk tim Alter Ego? Udah nurut sekarang sama Lir, Yur. Bisa ngomong gak? Bisa ya, cuma papa, mama. Kalau enggak, no, apa? Mau udah bisa mau. Lu ajarin bahasa Jawa. Iya. Oke, kita lihat. Con, kiss papa, sayang papa, cium papa. Kiss papa, sayang papa, cium papa. Kiss papa, cium papa. Enggak apa, mau. Enggak apa, mau cium.
biasanya mau kalau moodnya bagus, kalau moodnya jelek nggak mau nyium. Enggak, lu aja nih. Itu moh itu enggak kan? Apa? Moh itu enggak kan, bukan cium. Cium, aku ngomongnya cium, kiss gitu. Kiss sayang gitu, mau. Nih, 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 nih. Nih makan, makan. Makan, dadah con. Ya ini kita lihat Bapak Lord berkaki 4 sudah mulai ke arah top lane. Echon. Bakal coba masuk ke arah base. Pak, lu tahu Echon tuh siapa? Echon tuh mantannya Winda. Iya kan? Ah blunder R7, udah ini enda, ini enda, ini end. Sumpah, gak ada lagi counter link, cok. Ah kan? Udah si NN. Ini loh, lu kerasa gak? Hylos tuh gua udah dari dulu ngomong lu. Hero, hero of rated, cok. Hero gak bisa ngapa-ngapain anjing. Maka jangan belajar tank. Gua tuh heran lu masih Ancest tuh ngomong kalau Hylos tuh hero guna. Bagi gua tuh hero paling sampah di dunia Hylos. Ayo mong, spam ulti. Lu maka jangan ditarik tuh. Daripada pake Hylos ya, mending sekalian Baxia gitu loh. Tapi ya. Baxia masih bisa lari-lari, rotasi cepet. Hylos tuh lambat. Tai. Bener kan gua menang Alterigo? Iya, cok. Udah ada immortality dari Leo Morphy dan apakah bakal coba diamanin? Bener gak? Cassius berhasil mengamankan Arsene, tapi no. Loh, ini kok, ini kok, kok ini ada yang pakai ini alter ego yur? Oh, jadi ini gua ada ini ya? Tes. Weh, ini gua ada ini yur. Ada lagu alter egonya. Mana? Di, bentar. Oh, di live lu gak bisa deh, di live MPL yang bisa. Tinggal nunggu ke aja sih, ini sekali aja. Sekali aja? Iya, tangkep cow sih, udah sih, gak usah kari sih. Karinya no damage, cow, ini satu hit sama link. Bener-bener dari apa itu coy. Tangkap Murphy. Ah dapat. Dah. Dah. Lagi terculik. 4 melawan 5 sekarang Cassius. Bye bye. Bye bye, thank you. Thank you dulu goblok. Dan masih ada Winter Trenchant yang mencoba untuk ditarik. Tuturu. Mati tuturu. Bye. Dari LJ Fit. Anjir. Kenapa Vi lu sedih ya? Lu happy kan? Enggak, kok berantakan sih, Cok. Oh. Iya, Cok, San bener lagi lu santai. Iya, San jadi boynya kaya, yang bye. Boynya kaya menang. Enggak, hero-nya juga lu lihat lah. Dia enggak ada hero top, enggak ada hero high ground juga, dia enggak bisa nebus lagi. MVP-nya siapa ya? MVP boy pasti ya. Lu mau kemana, Hir? Enggak kemana-mana, udah selesai. Melakukan salah menyala menggoreng. Mau kemana lagi? I'm alone, I'm alright. It's so cool.